terjadi apapun kelakuannya Alia, Neneng mah gak boleh bersedih. Da anak kandung Neneng Alia mah. Jadi, Alia gak kandung apa Neneng? Jadi sebenernya mau ngajak siapa ya? Ngapain seperti ngejain-ngejain babi segala? Ini kan gak ngapa-ngapain. Udah lo tenang aja, kalau misalkan sama babi lo tuh, nanti babi bakal sembuh. Yang bisa bikin mata babi miun normal kembali, cuma aku. Kasihan babi miun. Ini semua karena salah miung. Yang udah bikin kayaknya Maya. Banget sih misahin Meong dari Nyak. Nempel mulu. Alia, megang. Alia teh mesti sabar. Kan Alia teh punya emak. Ibu kandungnya Alia. Ah, Bineneng tuh apa sih? Bineneng tuh gak bakal ngerti apa yang Alia pikirin, apa yang Alia rasain. Jadi Bineneng tuh sosok baik deh. Ya Allah, setiap ibu kan pengen ngebahagiain anaknya, tapi kenapa setiap kali Neneng ketemu dengan Alia, jangankan bahagia, yang ada kekesalan terus sama Neneng. Bi, kok kita pindahnya malam-malam sih? Aduh, kamu tuh gimana sih? Nanya yang aneh-aneh aja. Kalau siang-siang, Malaysia dong sama tetangga. Malaysia apaan, Mi? Malu sama tetangga. Alamak, Jan. Ini angkotnya mana? Kok bel batang juga Sila itu? Papi, dari mobil mewah masa naik angkot? Naik taksi dong. Aduh, bener-bener ya udah deh, kita enggak jadi pindah aja deh. Lagian Eka udah nyaman di sini. Bella, coba kau berpikir realistis aja lah. Kita itu udah jatuh miskin. Jadi terima aja lah hidup ini, Bella. Eka enggak bisa berpikir kalau kita tuh masih miskin, udah jatuh miskin, kagak terima. Lagian Eka tuh enggak bisa bayangin kalau Eka harus tinggal di kampung. Oh my god. Pi, Ariel juga udah katain sama Edo. Oh, mendingan kita pindah kontrakan aja, Pi. Ya, pindah kontrakan ya. Kau ini anak sama Mbak bikin aku pusing. Pani, tahu nggak? Sekarang ini aku udah stres tingkat dewa stres itu aku. Datang juga itu angkotnya. Ayah, kau angkat tuh barang-barangnya semua. Masa semuanya sih, Pi? Satu lah aku angkat. Kau juga Bella. Goodbye, my sweet home, sweet home. I'm gonna miss you. Ayo Bella, kita berangkat. Udahlah Bella. Kau terima kenyataan aja. Ya kau. Siti, ada-ada aja kau Siti. Ini ada ketinggalan, biar suruh naik deh. Naik kau, naik. Oke. Tungguin dong. Oke. Kalau lagi sendiri gini, jadi pengen ketemu Ariel deh. Neng Alia. Neng, gue serat dulu Neng. Nah, terus dikit lagi Neng. Nah, dikit lagi. Ya, wah,
wajahnya Neng Alia tampak ceria sekali. Bang Edo tahu. Pasti Neng Alia sedang flashback masa-masa indah kita bersama. Romantis, hot, mengesankan. Bang Edo tahu, Neng. Males ngomong. Ya sudah deh, Neng Alia. Bang Edo punya berita terkini, berita terbaru, berita hot tentang Ariel. Ariel. Mau dengar gak ceritanya? Oh ya, kalau dia berarti mau. Jadi gini, Neng. Bokapnya si Ariel itu kasihan sekali. Dia sudah menjadi orang yang tidak kaya. Alias dia telah jatuh miskin. Miskin kismin, kismin kismin orang kismin. Otomatis kalau bapaknya si Ariel sudah tidak menjadi orang kaya, Ariel kan gak jadi orang kaya juga dong. Masa Neng Alia masih mau berharap sama Ariel? Bang Edo gak usah fitnah Ariel gitu deh. Bilang aja Bang Edo lagi ngerayu Alia biar mau sama Bang Edo. Ini ciusan loh, Bang Edo gak bercanda. Ciusan. Ciusan. Udah deh, Bang Edo tuh terima nasib aja kalau Bang Edo tuh bukan jodoh Alia. Alia tuh cocoknya sama yang kayak di film Cinderella gitu, pangeran tampan yang kaya raya. Oh, Bang Edo banget tuh, Bang Edo banget tuh, ya kan ya? Oh ya. Enggak lah, kayak Ariel. Oke, kalau begitu Neng Alia. Kalau memang Neng Alia tidak percaya dengan kata-katanya Bang Edo, biar Bang Edo buktikan bahwa Bang Edo tidak salah. Ayo Neng. Latihan dari kenek supaya besok tuh langsung udah bisa, ya kan? Ayo, ayo, ayo! Naik bang, naik ke angkotnya Abi sama Om Ramadhan, ayo naik! Di sini pasti nyaman! Wah, nanti belum bisa! Mame? Jangan tinggal Mami! Gimana sih? Mami kenapa? Mami cuma mau nanya. Sebenarnya Teh Meong teh sayang nggak sama Mami? Ya sayang lah. Benar. Kalau Meong benar-benar sayang sama Mami, Mami mohon, Meong jangan deket-deket sama Nyamai. Kenapa? Setiap kali Meong dekat sama Nyak Mae, Mami itu sakit. Mami itu cemburu. Karena Mami ngerasa untuk deketin Meong aja Mami gak bisa. Meong ngerti kan maksud Mami? Kalau Meong nggak deket-deket lagi sama ibu angkot, Alia pasti akan seneng. Ah Alia, Ma akan lakukan apapun demi kebahagiaan Alia, termasuk menjauhkan Meong dari ibu angkot. Jangan nangis lagi ya. Meong, terima kasih ya. Meong udah jadi anak yang pintar. Ngebahagiain Mami. Ya udah, keluar Ji. Hah? Mami keluar? Shh, pergi. Ih, Meong mah gitu wae. Ih, anak pintar ya. Shh, rahasia ya. Oke, Mame. Tuh kan, jangan panggil Mame. Bi Neneng. Harus coba lagi sampai aku bisa keluar dari sini.
menjebol penjara ini. Sampai kapan aku harus berada di dalam sini? Aku rindu sekali dengan Baim. Aku juga khawatir. Jangan-jangan Meo akan terus dikerjai oleh Ana dan kucing hitam itu. Udah habis. Habis, Lil. Taruh. Ini asli cuma segini doang, Papi. Terus barang-barang Mami yang lain dijualin semuanya. Udah habis, Bella. Cuma ini yang ada. Cukup dipakai aja lah sehari-hari. Ini juga baju paling bagus yang sisa. Makasih banyak, Lai. Nah, tuh Neng, lihat tuh siapa tuh, Bang Aril kan? Makanya Bang Edo tuh udah bilang, masa Bang Edo bohong sih? Gak mungkin lah Bang Edo bohong sama Neng Alia. Aduh, Neng. Asal Neng Alia tahu. Kalau biasanya sih orang-orang yang ngontrak, dikontrakan babenya Bang Edo itu yang kelas-kelasnya ekonomi ke bawah gitu loh. Bukan medium ke bawah, tapi ke bawah. Ke bawah lagi jatuh. Jadi tuh bener-bener, aduh miris banget duitnya. Kenapa sih Ariel harus jadi orang miskin? Belum juga kita jadian, Ril. Gimana, Neng? Tertarik gak Bang Edo sekarang? Tertarik dong. Sekarang kita masukin barang ya. Sekarang, Pi. Iya, sekarang. Napas dulu. Tetangga baru. Pindahan dari mana, Bu? Dari mana aja terserah Eke. Pakai nanya-nanya lagi. Terserah pergi! Bella, kau yang sopan sikit lah. Kau lagi real. Kampung orang ini kita. Aduh, biarin emang kenapa sih? Lu suka kali pun. Rumah lama kebanjiran ya? Berani-beraninya ngomong rumah Eke kebanjiran. Kalau pindah ya pindah aja. Ngapain pakai rumahnya kebanjiran segala? Lagian bawel amat. Kepo ya? Sombong amat sih. Iya, sombong banget. Nyinyir lagi. Udah pergi. Kesiram pakai air keras kalau perlu. Ayo pergi. Pergi. Maaf ya. Ini mungkin istri kau kecapean. Kalau kecapean, dia itu agak kelabakan kepalanya. Tante saya itu lagi M. Marah. Mengajar dasar. Muka pengen ditampar nanti ya. Udah Bella. Pening aku. Udah buka pintunya kenapa sih? Penang pening mulu dari tadi. Belum apa-apa udah bawang goreng namanya. Abi, together. Ariel. Masuk barangnya. Kita pasti kuat nanti. Kita harus kuat. Kita harus kuat nanti. Harus kuat. Together. Semangat. Sama-sama. Yes. Lukanya udah sembuh belum? Sini dulu, Nek. Alia, sini. Sini, gak usah pegang-pegang dong. Lihat dulu. Tuh. Apaan sih? Tuh. Meong. Meong kok ditanya diem aja. Meong lagi mikirin Baim ya. Ya. Om. Mami mohon. Meong jangan deket-deket sama Nyamai. Setiap kali Meong dekat sama Nyak Mae, Mami itu sakit. Mami itu cemburu. Meong? Gimana kerjaan emak? Emak Tea, atuh. Apaan sih emak-emak? Ini juga kan buat masa depan Alia di rumah Babe. Budak teh, dasar anak doraka, bukannya bilang terima kasih. Astagfirullahaladzim. Alah, iya tehnya. Pan ucapan teh doa. Aduh, ya Allah, maaf ya Allah. Aduh, anak teh menis soleh-soleh teing. Soleha, gusti, buka budak. Si Meong kenapa sih? Kok dia kayak menghindar dari gue? Pasti ada sesuatu.
perasaan gue jadi gak enak nih kalau dijauhin Meong gak jelas kayak begitu. Kenapa ya? Gue sayang banget sama tuh anak. Atau ini hanya perasaan kasih karena Meong gak punya orang tua? Sedikit, kita ini bertetangga rapat-rapat. Jadi kalau suara keras-keras, nanti tetangga perdengar malu, Bella. Yeah. You gak punya perasaan? Masa kau bilang aku gak ada perasaan, Bella? You gak lihat air mata ayah mengalir? Mau mengalir? You gak lihat betapa pedihnya, Eike? Bella. Diam, jangan pegang-pegang, jangan sentuh-sentuh aku. Kalau misalnya aku gak punya perasaan, gak ada Ariel juga di sini, Bella. Doer, diam ya, jangan bercanda. Di tempat yang sempit ini, banyak nyamuk, rumah sempit, gak ada AC, you masih bisa bercanda, terus you nyuruh Eike ketawa, you gila kali. Hah? Enak aja, you. Enak, sekarang mau kau, Bella? Sekarang mau kau apa? Aku turutin, Bella, aku turutin. Pokoknya sekarang, you gak boleh tidur duluan. You harus kipasin Eike. Kipasin Eike sampai Eike tidur ya. Oke? Kalau enggak Eike teriak-teriak. Tidur, 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 tid
aku juga gantung. Udah buruan, kipas udah itu. Ini. Ya, lama aja. Tidur, Bella. Oh, Bella tidur. Alamak, Jang. Ada nyamuk. Bahaya ini. Nanti bentol-bentol badannya. Mukul nyamuk, Bella. Peduli, buruan. Bisa gila gue. Ya udah. Kau tidur. Punya suami kayak lu udah doer, geblek lagi. Diam kau. Kipasin. Gak rela badan aku tinggal di sini. Badan aku ke sini. Kenapa gue jadi ikut-ikutan lu ngomong, geblek? Matilah aku. Woi. Siti, lu tuh pendatang, jadi lu tuh tidur di luar. Ini kamar gua. Enak aja. Ini kamar gua. Lu tuh cowok gak dong sama cewek. Masa lu tegas sama sepupu-sepupu di sini gue? Ih, ngapain ngalah sama cewek kayak lu? Ngapain? Kamar gua. Buka! Siti, gua tidur di mana? Tempat kayak gini. Tahan gue jadi kayak gini. Ya, baiklah Bang Miun dan juga saudara-saudara sekalian. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan, kita luncurkan trayek baru bisnis angkotnya Bang Miun. Yaudah, makasih ya, Mai. Bukalah Neneng ini, Mai. Neneng. Mana? Udah jangan berisik, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gua sekarang mau motong pita. Ya, gunting pita dulu. Iya. Mas, bukan ini yang digunting, Bang Miun. Yang digunting ini yang depan, pita yang depan ini. Maaf. Iya. Mana si Miun? Itu pita nih. Depan bang, depan. Miun dimari. Lurus. Kelihatannya. Ya Allah. Mata tuh. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus. Ya. Dan karena ini hari pertama peluncuran bisnis angkot Bang Miun mulai beroperasi, maka saya akan menjadi orang pertama yang jadi supir angkotnya. Dan Baim anak saya jadi kondekturnya. Saya juga yang bawa mobilnya. Nah, yang jadi keneknya adalah Meong. Lo mesti jadi kenek, Meong. Nyak lo, Indun. Nih, Meong. Ngapain gitu? Ape! Gimana? Meong, ntar lo jadi kenek, Meong. Ye, pokoknya saya yang bawa dah. Ini dua kunci ini hanya sebagai simbolik saja. Dari 50 angkot baru yang akan diluncurkan hari ini di trayek baru ya. Ya silakan, Mam Iun. Nggak kelihatan. Ayo, Baim. Iya, Pi. Aku juga udah nggak sabar nih. Mudah-mudahan aja laris. Yuk, jalan ya. Yuk. Eong, hati-hati ya, Eong ya. Ntar kalau udah nyampe kirim surat ya, Eong. Ya, lupa ya, deh. Eong, surat. Orang mau naik doang. Ayo Bapak Ibu, ayo naik angkot. Ibu, kamu rambut ibu, depok. Ayo, tinggal satu lagi. Berangkat, udah penuh, Bu, udah penuh. Angkot kurang ajar. Enggak sopan. Siapa yang enggak sopan, Bu? Nih, mau berangkat. Ada. Kurang ajar sama saya. Siapa yang kurang ajar? Ada apa? Ada masalah, Pak. Mau nangis, mau nangis. Yeay, sebenernya angkot.
mata saya emang kalau lagi koslet, Bu. Kalau kenyit. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf. Udah, ah. Maaf ya, Pak. Awah. Ya, pergi, pergi, pergi. Hush. Bye. Akhirnya damai semua. Kalau aja Indonesia ini damai kan enak, rukun, asri. Udah rumah ngontrak di kampung, kecil. Sekarang kalau belanja di warung. Duh, biasanya gua kan ke mall, men, ke kafe. Alim? Sendiri ngapain di sini? Ya namanya Abe. Mobil Ayu mana? Parkir di laut. Jadi mobil kapal karam. Yang ada kan sekarang lo naik beca terus. Lo jadi satria beca hitam. Hitam, mau pakai tenda abit. Masa kau pakai apa tuh? Yang, asal lo tahu sekarang ya, Yong. Si Aril itu, yang dulunya anak konglomerat, didemenin cewek-cewek, disukain para wanita dan gadis-gadis muda. Sekarang jadi anaknya konglomerat, kagak ada apa-apa. Gak ada duit. Kagak ada duit. Cius? Ciusan. Atau pesen. Atau peken. Babe Mion, istighfar. Salo. Mata gue makin parah aja dah. Kalau mau belanja nih, kebetulan ada kecap cuman gope, murah lah. Kan lu emang enggak bisa mahal-mahal ya. Ada kecap gope. Bisik lu. Gini-gini nih. Serang. Oke. Siap. Siap. Ayo, Mat. Ini jurus gue nih. Tangan lu gimana sih, Jo? Lu ngapain sih? Udah lu serang sekarang. Gue malah gitu sih. Jo, lo gak apa-apa, Jo? Harus gue juga nih. Udah nih, serius dah. Berani lo sama gue. Sikat lo, pukul. Cukup juga. Wah. Kamu teh manis, kamu teh udah ganteng.
kamu teh kenapa sih? Kok mau ganteng-ganteng gini jadi kenek? Kenapa kamu gak mau jadi artis aja? Atau model-model yang lain gitu? Atau kamu mau emangnya jadi anak asuhnya tante? Atau jadi model-model gitu? Jo. Aduh, malu dong Bu, masa tante-tante ngegodain pacar aku? Itu pacar aku. Emangnya dia itu pacar kamu apa? Orang dianya aja tuh ogah-ogahan, malah ngejauh dari kamu. Aduh Bu, nih ya sebenarnya dia tuh risih karena ada ibu-ibu gatel kayak lo. Kamu tuh jangan sok ya, biar tua-tua gini Eke tuh single tau. Oh my God. Udah tau kayak gitu, udah keriput kayak gitu, and lo udah kayak gitu masih tinggal. Kamu tuh gak tahu saya itu singlenya single parent yang anak tiga gitu. Gak jelas. Kamu teh kalau mau angkotnya laku itu jangan judes-judes. Saya mau godain siapa kek, itu urusan saya. Orang bagus kayak gini. Aduh, kamu gak apa-apa kan? Udah ya, aduh please jangan deket-deket. Jangan ganggu saya, ntar kalau ada ke anak aku sial mulu. Jadi ingat, ini hari pertama aku kerja. Jangan deket-deket ya, ntar aku sial lagi. Ih, aku tuh gak bawa sial, aku tuh bawa hoki. Oh my God, Baim. Pi, angkotnya udah penuh nih. Ayo kita jalan aja. Wah, ayo. Jalan yuk. Bayi mau kemana sih? Loh. Aduh. Bro, lo tolongin gue dong bro. Kempesin ban mobilnya biar gak bisa jalan. Waduh, kenapa mobil ini kok berat banget ya? Pak Im! Im, tolong periksa Im, mobil Im kok berat banget, kenapa ya? Oh iya Pi, tunggu bentar ya. Pi, bannya kempes Pi. Bannya kempes? Waduh, kok bisa kempes, gimana sih Im? Bannya pecah ya Bang ya? Bang, gimana? Thank you bro, lo emang bro gue. Aduh, bannya pakai pecah segala sih. Sepecahnya hatiku melihat Brondong satu ini. Bu, maaf bu, kan bannya kempes. Ibu naik angkot yang lain aja ya. Nah, itu ada angkot, biar saya stopin bu ya. Biar nanti saya yang bayar, nggak apa-apa. Ini bu ada angkot nih bu. Bang. Dasar ibu-ibu tua, sadar diri dong, lo tuh udah keriput. Nggak pantas sih dong sama bayar, bayar itu punya gue. Ya nggak bro, gue kan masih cinclong banget kayak gini. Udah pergi sana deh bu. Ayo jalan pak, kasih panggil lah. Bentar ya Pi. Kan kalau ada ke anak pasti aku sial mulu. Baim, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Gini ya Baim ya, aku tuh bisa benerin angkot kamu. Oh iya? Mana buktinya? Tenang aja. Lu tunggu lagi dong, bro. Benerin tuh angkot. Anyway, busway on the way. Situ siapa? Hah? Nyuruh-nyuruh aku. Bro! Ayo Kak Ana, katanya mau benerin mobil aku. Ini Baim, aku mau banget kok bantuin kamu, tapi aduh tangan aku lagi agak pegel-pegel. Dasar kucing hitam buluk, awas lu ya. Apa? Kak Ana ngomongin kucing? Enggak. Aduh Baim maaf ya, aku gak bisa bantuin. Tapi aku bakal nungguin kamu terus kok di sini, tenang aja. Udah saya duga, pasti cuma mau modus doang. Enggak kok, orang beneran tadi niatnya mau bantuin. Udahlah,
Im, kita panggil Derek aja deh, Im. Iya, Pi. Tuh kan, kalau ada Kak Ana, pasti sial bertubi-tubi. Mending Kak Ana pergi aja deh. Nggak mau, aku mau nungguin kamu di sini. Aku tungguin kamu ya, oke? Au ah, terserah. Iya udah, pokoknya aku tungguin kamu ya, Baim ya. Rambutan Depok! Aduh, seru. Pegangan, pegangan. Aduh, Babi Miun. Aduh, mana sih mata gua dah? Iya, kalau mata masih sakit, nggak usah bawa angkot dulu. Kan cari pun masih mau hidup. Masih jadi artis kondangan. Kondang! Jangan kondangan. Kondong! Bang, hati-hati dong, Bang. Iya. Iya bang, stop aja bang. Iya. Abe, bantuin apa cik? Aduh, Abe, aduh. Babe Miun, istighfar. Insyaallah, mata gue masih parah aja dah. Bang, turun, berhenti sini aja bang, berhenti bang. Iya, bu, cari dulu bu. Tanggung nih setengah jalan bu. Istighfar. Kondangan. Bang, turun, berhenti sini aja bang, berhenti bang. Semua malu. Aku kan mau mendong, aku mau luluran. Itu kerennya mati, benerin dong. Alah Mak Bella, mana ngerti aku benerin keran. Sekarang aja aku ini lagi benerin genteng daripada bocor rumah kita. Sekarang gini aja Bella, kau mandi aja di tempat pemandian umum. Gimana? Besi juga kak. Apa? Yes, suruh Eike mandi di tempat umum bareng-bareng sama orang kampio. Mikir dong, Papi mikir. Mana mungkin Eike mandi sama orang-orang kampung? Terserah kau lah. Kalau kau nggak mau bau, ya mandi. Kalau mau bau, nggak usah mandi. Pilihan ada di kau, Bella. Kau pilih aja itu. Aku benerin genteng dulu. Aduh, imoks nih. Aduh, masa Eike mandi tempat kampung? Aduh, permandian umum. Kalau mereka terpaksa, ogah banget gue. Cepetan dong, hei. Ngantri nih. Ampun, lama banget di dalam. Aduh, panjang banget sih ngantrinya. Udah gitu kayak orang kampung-kampung lagi. Geli. Kalau geli, ngapain kemari? Sok kaya lo. Eike emang orang kaya ya. Suami Eike tukang lemrat.
Eh, kalau kau nomrat, ngapain juga lagi lo kemari-mari? Ih, menepong deh. Ih, siapa juga yang mau mandi di sindang? Eka tuh tadi lagi mau pergi ke spa. Tiba-tiba Eka mampir ke sini. Ih, Eka juga udah mau pulang sekarang. Ih, lupa. Oh, lama banget ini di dalam, kan? Aku harus segera keluar dari sini. Tapi aku belum menemukan caranya. Sampai kapanpun, kamu gak akan bisa bebas dari sini. Sebelum kamu mengasih tahu caranya mengambil kalung dari leher Meow. Aku selalu gagal. Kasih tahu. Kejahatan kamu yang menghalanginya. Aku tidak bisa membantu. Kamu memaksaku berbuat sesuatu terhadap Meow. Jangan menyesal, Ma. Jangan. Katakan. Katakan! Bagaimana caranya melepaskan kalung itu? Cepat! Sampai kapanpun aku tidak akan kasih tahu caranya. Kamu jahat. Oh, oke. Ini akan menjadi penyesalan buat kamu selamanya. Oh ya Allah. Lindungi Meong ya Allah. Kamu malah tidur. Ayo, cepat ambil kalung di leher si Meong. Ayo. Kurang ajar kamu. Ayo, cepat ambil kalung di leher si Meong. Ayo. Ini segera dulu dong, bro. Aduh, kok gak gitu, bro? Aduh, bro. Kenapa sih, bro? Lo gak gue bobo aja, bro. Kamu udah bisa nendang aku ya? Bener, bro, gue nendang lo. Ih, jago juga gue bisa nendang kucing sakti kayak lo. Apa? Kamu ngeledek aku? Damai bro, damai. Sopan lo. Lagi ngedumin orang, lu malah ketawa-tawa. Apa yang lucu ya? Iya lucu aja bang, ya Allah maaf bang. Lucu aja nih denger ceritanya Meong sama Sarifa kalau abang diomelin orang. Mana lucunya? Lagian ya bang, selama mata masih kedutan ya. Udah deh kagak usah maksain diri narik nape. Udah di rumah aja, diem istirahat. Jadi kan orang kagak salah pandang tuh sama kedip-kedipan mata yang gak jelas. Iya nyak, Meong kok udah kasih tau sama Abe. Pokoknya jalannya itu jangan sabar. Pasti ntar dikasih sama uangnya sama Allah, ya kan? Tuh, lu dengerin tuh Meong tuh. Ngomongnya adem. Anak solehah begitu tuh. Iya, emang Meong anak solehah bikin hati jadi adem ya Meongnya? Iya dong. Dia ketawa lagi ya, Wak. Ih, rese banget sih. Akrab banget kayak keluarga sendiri. Meong, mau makan gak? Kan Meong kan tadi capek ya kan? Abis apa namanya narik, badan itu pasti pegel-pegel capek. Makan aja dulu ya. Mau disuapin gak Munya? Iya, boleh. Ya?
udahlah cegah ya. Katanya lapar. Dadah. Aduh. Gimana sih? Udah lapar. Sekarang juga saya ibu mau ikutin yang dulu ya. Ya udah sana. Kenapa sih memang gitu ya? Setiap kali ada Bi Neneng, memang langsung berubah. Apa ada hubungannya ya sama Bi Neneng? Macem-macem lo sama bro gue, kena baru rasa lo. Kenapa sih selalu ngagetin kalau dateng? Bentar. Tapi nih ya, selalu dateng, apa? Kangen sama Meong ya? Meong. Lo tau dong kalau ada gue pasti ada sesuatu yang penting. Apa sih? Permintaannya banyak banget. Ya iyalah Meong, karena lo tuh udah ngerusak hidup gue. Lo udah ngacur hidup gue Meong. Sekarang serahin kalung lo. Ajukannya, kenapa sih selalu ngotot? Meong disuruh jauhin Bayu. Nah, satu lagi, suruh Meong nanti kasih kalung. Gak jelas kalian berdua ini. Apa? Jadi selama ini Kak Ana ngacem Meong? Oh, emangnya Kak Ana siapa? Artis, bukan kan? Gak ada satupun yang boleh ngalangin Meong. Kalau ada yang berani, sama Saripa dulu. Ada yang mau jadi pahlawan. Iya dong, Saripa itu adalah pahlawannya Meong. Tuh lihat. Pasti kan mau sama. Ya, jangan. Udah, jangan. Garen agem pilih tuh. Cuma sentil dong langsung takut. Udah. Mama cuma bercanda doang, cuma ngetes acting Saripa doang gitu. Istirpa. Pulang. Waduh tajam mama cuma ngetes acting kok. Bro. Jangan. Berani ngagetin Meong, he? Itu ngapain ketemu Meong? Kan temennya bukan, somet bukan. Pasti ada tujuan tertentu. Kenapa coba Siti ketemu Meong malam-malam? Pasti ada udang di balik batu. Kenapa sih? Tengok! Ada udang aja berjalan! Pasti sama kucing hitam itu ya? Ya, enggak apa Meong. Ini Om kira lukanya tidak seberapa. Nanti di rumah Om kita obati.